Bukanya pintunya tuh, tak tuk. Aduh, aku sakit banget. Aduh, aku sakit banget. Lagi di Judika Rumah Channel. Hari ini kaki gua sakit benar. Kemarin habis main bola sama SFC, memang agak dikurangin makannya, tapi karena aku paksain main juga dan itu di sintetis ya, kemungkinan untuk cedera ankle tuh emang lebih banyak. Jadi kemarin kumat lagi ankleku nih di sini, dan ini asal cuman begini aja udah nggak bisa sakit. Dan yang ini kemarin juga di PCO juga sama Windy Mayang nama tempatnya. Jadi nah hari ini kita mau ke sana. Mau obrak-abrik kaki lah, karena Windy Mayang nih di siang ini terkenal kuat banget tangannya untuk benerin kaki. Jadi gimana prosesnya, ikutin aja. Let's go. Center ini Windy Mayang Center. Di sini gua baru sekali sih kesini kemarin karena kaki gua ankle sebelah kiri, tapi pulang dari sini rasanya better gitu. Jadi gua mau coba benerin lagi dua-duanya mau kita PCO. Let's go, kita masuk ke dalam. Kayaknya sih ada teman-teman gua yang udah nyampe, cuman nggak tahu siapanya. Kita cek. Biasanya kalau datang pasti teriak-teriak, nggak tahu kenapa, mungkin karena kakinya dipatah-patahin kali. Dipatah-patahin maksudnya di ini dia, nanti lihat lah. Ini tuh tangannya kuat, terus tahu banget mana kaki kita tuh yang lagi ada masalah. Oke, kita tunggu. Halo, apa kabar? Gimana? Ini kakiku yang satu
Udah mendingan. Yang ini aku, yang ini sekarang kena lagi. Okay. Jadi dia harus bertemu dirimu untuk, jadi jangan sakit banget lah. Tukang patah-patahin kaki. Lu apain sih sebenarnya kakinya itu? Kita reparasi, bongkar pasang. Oh my God. Berarti kakinya dibongkar dulu baru dipasang lagi gitu? Yes. Apanya yang dibongkar? Jadi kan misalkan nih Bang Yuda nih udah keseringan main bola tapi gak pernah stretching. Yeah. Ataupun pernah cedera tapi gak pernah dibenerin. Seandainya pun dibenerin tapi seringnya ke massage, otot, dan lain-lain. Kan beda lagi, kalau injury itu beda judul kalau dibilang. Tapi kalau misalnya sudah namanya fisioterapi itu ya namanya rilis muscle, bahasa medisnya. Cuman masyarakat lebih tahu kita bilangnya bongkar. Rilis muscle teman-teman, jadi dirilis ototnya dibenerin itu, yang kaku itu kita bongkar dulu, rapihin lagi sama alat, dan kita recovery-nya pakai kekuatan otot dengan penguatan. Sebenarnya Bang Yuda ini ototnya emang gak masalah, kekuatan ototnya udah mantep banget, cuman salah satunya adalah ototnya terlalu keras, gak pernah stretching. Iya sih, emang itu. Karena main bola nih kadang-kadang kita main langsung masuk lapangan aja. Lagi kan sekarang masa pandemi, kalau kita masuk itu udah waktunya udah langsung main gitu. Jadi harusnya ya pinter-pinter harus bisa ini kan stretching. Ngeles terus. Ngeles terus. Oke, siap. Ya. Nah, kita langsung masuk guys, ini ruangannya. Gua sebenarnya jarang kontenin ini, buat gua penting kontennya. Karena kita di sini juga belajar tentang kalau kita kenapa-kenapa kakinya tuh datang ke tempat yang pas nih. Buat gua ini salah satu tempatku yang paling pas nih. Banyak yang gua udah jalanin tapi yang mempan nih. Silakan, gimana proses awalnya? Namanya Mbak Windy, IG-nya apa? Windy Mayang. Windy Mayang. Windy Mayang Center. Kau jangan ketawa-ketawa yang nonton ya. Karena biasanya di sini tempat penyiksaan. Oh iya, udah lama sih nih. Tapi karena sintetis itu kan, dia kena kulit tuh lebih mahal, jadi lebih ini untuk citranya. Pasiennya dari teman-teman kita di SFC udah sering kesini tuh, Darius. Anak-anaknya juga kesini. Dona juga udah sempet ya? Belum. Belum ya, belum jadi ya? Sempet mau tapi nggak aja. Guys, jangan lihat ceweknya, tenaganya gila nih. Semua orang yang dia, aduh, belum ngomong dia langsung main. Gas. Gak sempet ngomong gue. Tenaganya kuat. Ada bagian orang yang suka sprinter. Jadi kenanya pegalnya di sini. Oh, itu jadi masalahnya biasanya apa muscle ininya? Muscle imbalance dari depan sama belakang. Terlalu ini ya? Terlalu kuat. Jadi ini ya gitu kayak alat gitu ya, keras ya. Aduh.
kesakitan cuma di sini dong. Aduh. Itu orang sana suruh pindah enggak bisa. Gua takut teriak-teriak ganggu. Enggak. Biar dia pergi bentar mas, apa nang sakitnya? Ya kadang-kadang kalau tanya ya misalnya, kok mau sakit-sakit? Aku juga nggak terlalu ngerti sebenarnya, tapi jujur aja ya kalau pulang kalau dari sini habis kalau dia yang pegang walaupun sakit banget itu aku habis itu main bola bisa gitu. Jadi yang tadinya sakit berkurang dan bahkan bisa hilang gitu. Kayak aku kaki nggak bisa diginiin nih. Kalau kayak orang Jepang tuh kan kalau duduk kan gitu ya kakinya ditekuk ke ininya tuh tumitnya ini kan ditekuk ke bawah gitu. Nah ini kakiku nggak bisa nih kayak gini nih. Kayak gini nggak bisa nih. Nah, jadi di sama dia kemarin yang kaki kiri itu sakit banget. Nanti juga kayaknya masih dikerjain. Diajar sakit minta ampun, tapi habis itu benar bisa. Ini diputer-puter udah gak sakit. Ini sekarang nih, kalau kayak gini nih gak bisa nih, sakit banget nih kalau kayak gini. Sakit sih. Tapi kalau dia nanti habis sakit diputer-puter sama dia udah gak sakit. Jadi gue bingung juga deh, gue anggap aja emang cocok sama gua gitu, karena kadang gini-ginian juga cocok-cocokan gitu, ada yang cocoknya ke dokter, diapain gitu, benar-benar dicek, di MRI ininya gitu. Kalau aku memang dari dulu terbiasa sama yang rock and roll gitu. Tadi dibilang Bang Judi kesini kosongin aja jam 3 takutnya telat. Apa? Kas? Dikosongin. Kenapa? Bisa. Bawa. Ini.
Mamaku tuh fans banget loh sama Bang Dude. Mama? Hmm. Mama gak pernah lihat kesini, gak pernah lihat kamu kerja ya? Enggak. Kenapa? Serem kan? Aduh, iyalah mata-matain kaki. Kata mama harus banyak doa, Win, katanya gitu. Kenapa mah gak akan putus, kok gak akan patah tuh. Jadi sebelum bongkar sini nih, Bang Jude itu kemarin bongkar ini dan fokus ke sini. Nah ini ada gejala sisa di tiga jari ini nih. Kayak baso tuh bagian uratnya masanya, lu kira enak, sakit pak, capek, mending kan nyanyi sejam, tapi better, worth it lah, pulang-pulang dari sini biasanya kakinya jauh, apalagi ini, aduh, oh bunyi apa itu? Itu, oke gua jangan ngeliatin terus. Kayaknya ini bongkar begitu ya. Yes, bongkar, reparasi. Kenapa nggak namanya bengkel kaki? Lindi Mayang bengkel kaki. Ya, kaki-kakinya semua di. Benar ini. Tuh, ini udah bisa begini. Iya. Lo kan lihat kan ini, di rumah tuh kalau ada yang mau ingin kakiku tuh gak kebolehin. Sakit. Berarti ada hipnya yang naik. Nah, sekarang yang kiri yang panjang. Hehehe, gue main. Ya.
yang gue sering menjerit nih. Ini kalau kaki nggak bermasalah dia nggak sakit. Kenapa ya? Oh, kemarin udah sakit banget. Ini nama alatnya di ultrason diatermi. Apa? Ultrason diatermi. Diatermi. Aduh. Jadi rasanya ngilu, anget. Aduh, sakit boleh nggak di cepet tuh? Caranya. Dia kayak disetrum tapi lama. Aduh sakit deh. Yang lagi. Aduh. Ah. Yang lagi. Aduh. Ah. Ah. Aduh. Sakit. Kemarin gak sesakit ini. Ah ya itu lagunya. Kenangan yang salah. Oh, kenangan yang. Bukan yang sama, makanya aku cari. Aku jadi ngomongin lah. Aku lagi kesakitan. Ngobrol. Sakit. Gue duduk aja, gue gak kuat nih. Udah bikin ini kali ya? Udah tinggi kali ya? Enggak, kan yang kemarin itu bongkar di sini. Bang Jude. Sekarang kita memang rapihin yang bagian sini. Kan kemarin ngobrak-ngabrik sini nih. Iya. Gila ngobrak-ngabrik. Kang Jago. Aduh, gila. Sakit deh. Aduh. Gak kuat deh. Gila, semua orang diginiin. Oh iya, kalau ya kalau orang nggak sakit nggak apa-apa ya. Iya. Aduh, sakit banget. Aduh, gila. Kalau Kak Duma itu lebih suka lihat Bang Jude kesakitan. Apa dia senang, apa dia gak suka gitu. Karena ada tuh yang kayak gitu. Dia sih kan sering, kalau aku keseringan main bola kan dia bilang, biarin lo ngerasain main bola mulu gitu. Jadi kalau lagi ini, kalau dilihat gini, biarin aja main ya terus gitu. Nanti kita liatin aja kaduma nanti. Tapi sebenarnya dia ya gak mau lah gue begini. Cuman karena emang dari dulu bandel banget kalau dibilangin. Dia udah tahu aku kadang-kadang dari luar kota mau 3 hari di luar, terus pas pulang ada main bola, enggak ke rumah dulu kadang. Main yang penting jam main bolanya dapat dulu. Jadi bilang kadang-kadang oh, prioritasnya udah enggak jelas. Aduh. Sakit. Ini alat namanya apa tadi? Ultrason diatermi. Fungsinya untuk memperbaiki jaringan yang rusak karena tadi dirusakin dulu. Ini karena dia kusut banget. Gel ini fungsinya cuma hanya buat ini aja. Biar licin. Bisa tanpa itu tapi enggak. Enggak. Kesep ya. Nanti jatuhnya. Boleh pakai hand body juga boleh. Banyak cairan ya. Iya. Yeah. Aduh, gila. Kita kasih ini juga bonusnya. Bonus setrum. Kalau misalkan suaranya tuh emang benar-benar nggak ada turunan bagus, terus pengen bagus nyanyinya enak didengar, itu latihannya apa sih Bang Jud? Ya latihan dasar lah, latihan semua kan ada basicnya, nyanyinya. Aduh, sakit. Ayah, gila. Kan gua kalau gimana mau ngomong begini? Kalau gua kan dengerin suara di TV aja, suara sendiri udah cempreng banget bang. Bentar ya, sakit bang. Aduh.
kemarin nih Bang Judika tuh nggak ada arkusnya sama sekali, rata, demplok banget. Nggak ada arkus. Nggak ada arkus. Kalau kaki udah langsung kelihatan, kerasa ininya bedanya tuh. Oh, digini-giniin udah. Tadi turun tangga aja udah agak, kaki gua kok tinggi-tinggiin, karena kalau dia turun gitu terus melekuk itu sakit, sakit. Nanti nextnya kita benerin bagian itu guys. Sama kan dulu ya? Oke, nanti sama Yayang ikutan mau di bahunya kayak bener tadi dia bilang. Ya pokoknya servis lah. Buat Kaduma kita servis badannya, biar enak badannya. Jadi Bang Jude ini karena sprain ankle. Sprain ankle. Shin splint. Shin splint. Ada iliotibial band. Syndrome di sini ya. Yang di sini. Belum kita iniin ya, belum diberesin. Nanti next. Lu gila. Seneng banget gua. Lu jangan ketar-ketar. Lu kalau dicek lu semuanya lu lordosis lah, lu lor apa lah lu. Semua. Makasih ya, Win. Sama-sama Bang. Terima kasih udah dibenerin. Jangan lupa untuk stretching Bang. Ya. Kalau main itu jangan gibah, jangan ngobrol. Gibah. Kalau ngobrol juga stretching ini Bang. Stretching itu minimal 15 menit. Nah, sekali sebulan atau sekali dua bulan kita benerin, kita cek lah kita punya badan ke sinilah. Kalau aku taunya Windy Mayang Center doang soalnya. Jadi ya gue kesini, kalian terserah kemana, tapi yang beringas dari gue gitu ya Bang. Yang beringas ada di sini. Kalau kakinya yang kalau maunya cepet kerasa gitu ya di sini. Yang lu belagu kan, nggak kesini sini nggak ada rasanya lah. Kesini kalau lu nggak ngerasa sih lu bukan manusia. Siap, Bang Jude, terima kasih ya. Banyak. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, nanti aku ajak istriku kesini. Siap. Ya, thank you semuanya. Aku mau pulang. Salam sehat. Have a nice day.